Ish. Woi, jatuh gak? Kayu terancur. Ayo yo, jatuh. Kayu terancur. Ini orang sudah jatuh. Kawan jangan pijak itulah. Nah, pertama-tama buka dulu tayarnya atau bannya ya. Ini setelah dibuka, nah ini dia nih. Setelah ban dibuka, ini kelihatannya seperti ini ya. Ini ban depan ataupun bawah setir dia, sebelah kanan dia. Nah, seperti ini guys. Setelah dibuka bannya ya ataupun tayarnya ya. Ini kereta Viva ya ataupun mobil Viva. Oke, ini cara bukanya seperti ini ya, menggunakan nut ataupun kunci 12. Buka secara pelan-pelan. Ini agak keras guys. Agak keras sedikit, kena getuk-getuk ya. Diketuk-ketuk seperti ini. Kemudian buka pelan-pelan. Kemudian buka juga yang untuk pipa yang belakang tuh. Buka juga untuk mempermudahkan pemasangan brake pad. Nah, seperti inilah guys. Ya, ini brake pad sudah habis ya. Tinggal besinya saja. Tinggal besi saja guys. Brake padnya sudah habis. Nah, ini mau ganti baru ya. Sebelum mengganti baru, nah ini harus ditekan dulu ke dalam ya, biar yang brake pad tuh nanti senang mau pasang. Ini kena tekan seperti ini, masuk dalam. Nah, kemudian masukkan brake pad yang baru.
Jangan tebusin ya, pastikan betul. So, kemudian brake pad yang sebelah lagi pasang ya, yang di atas tuh. Kalau sudah, pasang kembali dia punya penutup disk dia. Pasang semua kembali, setelah dipasang to disk. Selanjutnya skru ataupun nut pasang kembali. Oke, dia sudah siap guys, tinggal pasang tayarnya ataupun bannya ya. Begitulah cara pasang brake pad depan ya. Kanan kiri pun sama ya guys. Setelah siap, pasang kembali tayarnya ataupun bannya ya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalau bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya.